Taiwan. Masih bersama saya Caparin dan Kampleng. Oke, kali ini kita akan melaksanakan Jum'atan di Jum'at Berkah, hari Jum'at Berkah ini. Amin. Amin. Oke, jadi teman-teman ikuti bagaimana cara TK Taiwan melakukan ibadah sholat Jum'at. Ini keburu panas ya. Jom. Oke teman-teman, sambil berjalan saya akan menghimbaukan pada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang mau ke Taiwan. Jadi TKI Taiwan itu tidak setiap hari Jumat bisa melaksanakan sholat Jumat, dikarenakan kita itu kalau shift siang kita harus bekerja, jadi tidak kita seenaknya minta izin. Jadi yang bisa melaksanakan sholat Jumat itu kalau pas kita shift malam atau shift sore, jadi kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Jadi tidak semuanya itu biarpun shift malam, shift sore bisa melakukan sholat Jumat, dikarenakan di sekitar area pabrik itu tidak ada musola atau masjid. Dan alhamdulillahnya di tempat kami bekerja atau dekat pabrik kami itu ada musola. Jadi musolanya itu seperti ini, sebelahnya dibuat warung Indonesia, yang sebelahnya buat musola. Jadi kami bisa melakukan sholat Jumat. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda, alhamdulillahi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Al-Mustafa Al-Karimul Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas sholihin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ushikum iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya seutama-utama dan semulia-mulia yang harus dicapai seorang adalah mencari ilmu yang bermanfaat, karena dengan ilmu seseorang dapat mencapai segala keutamaan. Ilmu adalah ruh bagi jasad dan hati dalam kehidupan yang sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ke Taiwan, jadi gambaran TKI Taiwan kalau melaksanakan ibadah sholat Jumat itu seperti ini. Jadi semoga teman-teman nanti ke Taiwan juga bisa dapat pabrik yang dekat musola seperti kami, agar kita bisa tetap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan teman-teman kalau yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan dari kami, salam santun TKI Taiwan. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Bye-bye.